Ratno, lakukan sudah Ratno, angkat bola berbahaya. Ditanduk menjauh oleh Arik Ramos dan selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Portuda. Doni Kalibro saudara berikan umpan kepada Ibu. Ya, kita saksikan kontrol bola yang cukup baik dilakukan oleh Ibu. Ibu bekerja sama berikan kepada Dani. Dani kepada Medi. Kayon United Meruya Jakarta Barat. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan saudara penonton, dan kami Bidan mencoba bekerja sama rekannya Sandi. Sandi arahkan Ratno, satu gerak tipu dilakukan, kita nantikan mencoba. Oh, gagal di kaki Inai selapangan, coba letakkan si kulit bundar, sudah lakukan angkat sudah ke sektor kanan, dua bola di udara datang tipu gelandang pelaku air terjatuh setelah berbenturan dengan Ratno. Ancang-ancang lakukan angkat sudah yang dicari pemain rekannya Rehan, berikan Inai melebar ke sektor kiri. Sarip Botak lepas dari ini pengawalan Inai, datang Ratno secara penonton, sebuah kerja sama Ratno, angkat satu umpan, kita nantikan Rujami kali ini angkat 12 tangan, satu kontrol gagalkan pemain Sarip Botak, datang Ratno. Yang cukup baik, Duni yang dicari, cepat dia mendribel bola, namun lagi-lagi gagal. Pertahanan yang cukup disiplin abut, berikan Idan, kembalikan lagi si kulit bundar, mencoba masih abut saudara, jauh dia ke belakang, rekannya angkat 12 tangan, sudah berikan satu pengembalian, ampan umpan ke kotak penalti, mencoba kali ini datang satu pemain, kita nantikan Sari Pota, jauh dia ke belakang, Inai yang dicari, crossing Inai berbahaya, masih mampu digagalkan Tommy. Kali ini Ulu Jami mengancam saudara penonton. Wow, mitra sepak bola, kita nantikan Arif Ramos masih mampu menggagalkan sebuah ancaman. Terjebak Ratno crossing berbahaya, Budi Menying datang kembali, Nabi Ramdan bekerja sama rekannya Ipul. Ipul dorong sudah bola saudara penonton, lakukan posisi yang offset mitra pun, mencoba kali ini Ami lepaskan satu umpan, jatuh di kaki Ramos umpan yang gagal kembali terjadi. Hulu Jami ini mengancam serbotok Inai, mencoba satu kontrol bola ketat dalam pengawalan, berikan Dani Sarip, masih Sarip saudara, satu umpan yang dicari Rehan, namun datang Tommy. Persela penonton lambungkan dua belah tangan, mencoba Sarip, jauh dia ke belakang Ipul. Ipul bekerja sama rekannya, balikan Ipul. Oh, satu tendangan saudara penonton, kita nantikan sebuah tendangan gawang. Goltik sudah lakukan lewati garis tengah, duel di udara menang Nedi Ramdan, datang kembali Ratno, mampu digagalkan Dani, pemain kecil yang cukup berbahaya, berikan Sarip, kembalikan Dani, masih Dani, menari-nari melihat menguasai bola saudara, cukup cantik sebuah permainan, mencoba kali ini Ratno, masih Ratno dalam penguasaan bola, angkat umpan, Budi Menying yang dicari, pengawalan Rio Ramandika yang cukup disiplin, mencoba dari sektor kanan, kerja sama Ibu Doni Kalebus, Kalebus gagal, masih ada Idan bekerja sama Abut dari sektor sebelah kiri saudara, kita nantikan Nahr, ambil ancang-ancang, letakkan bola, nampaknya saudara, mundur 4-5 langkah ke belakang, sudah lakukan. Disiplinan dalam penguasaan si kulit bundar sepanjang awal babak yang kedua saudara penonton, kita nantikan nampaknya lambungkan sudah torik satu kerjasama Duni yang dicari, digagalkan kembali antisipasi, jauh pemain-pemain Ulu Jami menempatkan posisi saudara, cukup mudah torik, berikan Rio Ramandika kerjasama kali ini Dani, satu gerak tipu Dani, masih Dani saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola, jauh dia ke belakang, Duni Kalebos gunakan luasnya lapangan ke sektor sebelah kiri, datang Inai membantu Portuda kali ini
mengancam, masih inai saudara, berikan salib botak, masih salib saudara penonton, wow, mampu digagalkan Ratno, Ratno kerjasama Ami, Ami berikan lagi, mencoba sebuah ancaman, kita nantikan di kubu Ulu Jam, saudara penonton Ratno, Ratno masih mampu digagalkan Ibu. Gelandang yang cukup energi kubu kesebelasan Portuga saudara masih mampu Ratno. Ratno satu umpan yang dicari Idan lewati tiga pemain namun gagal di kaki Nedi Ramdan bekerja sama Rehan. Kita nantikan Rehan berbahaya saudara, masih Rehan dicoba sepanjang babak yang kedua mengamankan satu kaki melangkah ke partai putaran yang kedua. Belum cukup aman kami kira, kali ini sebuah ancaman, kita nantikan gagal, datang kali ini Dani, berbahaya jebret, wow saudara penonton, masih cukup disiplin zona marking kubu kesebelasan Ulu Jami, kali ini Ratno, masih Ratno kuasai bola, satu umpan Budi Mening, ketat dalam pengawalan Bio Romandika, ambil tipu, berikan Nedi Ramdan saudara, Nedi Ramdan bekerja sama Duni, kembalikan Nedi Ramdan, datang Doni Kalebos, coba dicuri Akbar, masih mampu itu amankan bola, mencoba kali di Rehan, dorong ke sektor kanan, datang Doni Kalebos, Doni Kalebos, kita nantikan, satu umpan dilepaskan, oh, semakin dulu kesebelasan Ulu Jami saudara, mencoba inai, bekerja sama luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini mencoba satu pemain tahan kembali nomor punggung 5 kali ini Ulu Jami, satu kerjasama datang Budi Menying, pemain yang cukup senior, berikan Idan, Idan kembalikan Budi Menying, kita nantikan melebar ke sektor kanan, sebuah kontrol, crossing berbahaya namun gagal mitra sepak bola Arif Ramo, sudah masih tetap unggul 1-0 di babak yang kedua. Rio Ramandika, Doni Kalebos saudara, kembalikan jauh dia ke belakang, Rio Ramandika naik pas penjaga gawang Torik, Torik kuasai bola, lambungkan sudah kerja sama Inai yang dicari, Inai datang kembali rekannya Dani, Dani Rehan, satu tendangan bebas sudah dilakukan Ulu Jami, satu umpan arahkan Budi Menying, digagalkan Ali Pramos, Ipul bekerja sama Inai, kembalikan Ipul, saudara penonton datang Nedi Ramdan, Ipul Nedi Ramdan, satu umpan cepat Rehan, melebar ke sektor kanan, yang dicari Doni Kalebos, Doni Kalebos Duni, bayang-bayangi Tommy, kita nantikan, oh mencoba saudara, Pak Bebas berbahaya jebret. Sempurna berhasil 2-0 sementara Portuga unggul atas Ulu Jami. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini Akbar dari sektor kiri, satu kerjasama Idan, Idan berikan kembali Akbar, datang Ratno pemain yang cukup senior, satu kerjasama kali ini kita nantikan Ulu Jami gagal di kaki Inai saudara, kita nantikan saudara sudah dilakukan Ratno ketat dalam pengawalan, berikan lagi rekannya kerjasama pemain Akbar, wow saudara, jauh lagi antisipasi yang masih kurang maksimal terhadap nonton, satu ancaman dilakukan kubu kesebelasan Port, mencoba sebuah lemparan ke dalam dimiliki Ulu Jami, angkat dua belah tangan Tommy yang dicari, Tommy lambungkan umpan arahkan Budi Mening, jatuh di kaki Arif Ramos, bekerja sama Doni Kalebos, masih Doni Kalebos saudara, satu umpan namun gagal, bola sempat membentur, amankan kali ini Torik penjaga gawang kubu kesebelasan. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola dari kaki Rio Ramadika namun masih mampu digagalkan, datang Idan bekerja sama rekan
sedikit lambat Budi Menyeng, Nedi Ramdan, kerjasama Ipul, masih Ipul, berikan kali ini pemain Rehan satu ancaman Ramdan. Dan masih mampu digagalkan Ranata penjaga gawang, mencoba kali ini Ulu Jami macam melalui Idan, sempat mengejut dua pemain, angkat ke sektor kiri, kita nantikan satu ancaman dilakukan, dorong sudah bola, ada Ratno, masih Ratno saudara, bekerja sama rekannya Sandi, oh gagal kembali saudara penonton. Masih mampu dicuri Sari, Ibu, Nedi Ramdan, satu umpan panjang terjadi, datang Duni. Kolaborasi pemain senior dan juga pemain junior di kubu kesebelasan Ulu Jami, mencoba Ibu, datang kali ini Dani. Masih mampu digagalkan Tommy, Tommy kerjasama Budi Menyeng, Budi Menyeng berikan Ratno, satu kontrol bola Ratno, masih Ratno saudara, mencoba nanti dan bukan secara penonton kubu kesebelasan Ulu Jatanan, Denny yang dicari, satu umpan yang gagal di kaki Ipul, Ipul berikan Sari, mencoba datang Tommy membantu pemain bertahan Ulu Jami saudara, mencoba kali ini sudah lakukan satu umpan Dani, Budi Menyeng, Budi Menyeng satu gerak Ipul dilakukan semua umpan terobosan jauh. Torik penjaga gawang bekerja sama Doni Kalebos dari sektor kanan, lambungkan sudah bola Rehan yang dicari saudara, kita nantikan Sarip, masih Sarip satu umpan, datang Doni dari belakang, wow jebret, wow layar ribuan saudara penonton. Terus dibombardir kubu kesebelasan Ulu Jami saudara penonton, kali ini Sandi satu umpan yang kurang maksimal berikan Doni Kalemos, mencoba saudara penonton datang Ibu gadang pengangkut air kerjasama Arif Ramos, berikan ke sektor kiri Inai saudara, mencoba Inai satu umpan yang digagalkan pertahanan Ami Yerasan Fortuna, leading 2-0 sementara di babak yang kedua, mengantarkan satu kaki sementara untuk meraih tiket 32 besar. Mencoba saudara penonton kali ini Doni Kalebos, Doni Kalebos Rehan, Rehan Dudi, Dudi mencoba satu kontrol dilakukan, sebuah gerak tipu Doni, oh satu umpan yang gagal saudara, kali ini Ulu Jami satu kontrol bola abut, berikan Budi Menyeng, Budi Menyeng mencoba kerja sama dari sektor sebelah kiri, Ulu Jami mengancam saudara, kita nantikan abut, wow, nampaknya mencari rekan, sudah dilakukan, namun gagalkan Ipul, Ipul Doni Kalebos, Doni Kalebos, Doni, Doni, bayang-bayangin Menyeng, masih mau Budi Menyeng, sudah lakukan Ipul yang dicari, Ipul, oh satu umpan rekan yang berdiri bebas, kemana bola akan diarahkan lewat 3.5, duel di udara menang Ramos, datang kembali Dani, antisipasi yang cukup baik, sebuah intercept secara penonton, Nedi Ramdan berhadapan dengan Budi Menyeng, datang kembali Duni, Portuda mengancam Nedi Ramdan, satu umpan lepas dari perangkap offset, kita nantikan berbahaya juga. Bos Eli saudara dan juga agen keternamaan kami
Amin jara abung. Deddy Mulyadi Abau, rekan saya juga Adik Nur dan juga Bung Aco yang mengawal kubu kesebelasan Portuda pada sore hari ini. Kita nantikan mencoba Deddy Ramdan lagi digagalkan pemain Idan. Satu gerak tubuh dilakukan mampu mengejau salib, bekerja sama angkat sudah terikat lapangan yang dicari Abu saudara. Wah, Abu umpan Abu mencoba rekan Yor letakkan ambil acang-acang. Wow saudara penonton, masih mampu digagalkan. Datang kembali Dani, satu umpan yang tidak sempurna. Ulu Jami terus mengancam, usaha upaya terus dilakukan. Mencoba saudara penonton, kita nantikan. Oh kali ini masih mampu. Datang Budi Menying, Budi Menying jauh lihat ke belakang. Tommy yang dicari saudara, antisipasi yang cukup baik, masih mampu. Datang Dini dari sektor kanan, coba untuk meraih siklit bundar. Satu kerjasama Ulu Jami, bebas Budi Menying. Wow Menying saudara, bukan terjadi pelanggaran jatuhnya Budi Menying. Sebuah ancaman dilakukan kubu kesebelasan Portuda Rehan, masih mampu namun digagalkan. Datang Tommy, satu kerjasama sudah dilakukan. Anak-anak Ulu Jami coba mengancam dari sektor sebelah kiri saudara. Kita saksikan masih mampu kuasai bola. Satu umpan Budi Menying digagalkan Inai saudara penonton. Mumpra sepak bola, wow datang Idan dari belakang menggagalkan sebuah ancaman yang dilakukan Inai dari sektor kanan. Yuda masih kuasai bola. Satu kerjasama Budi Menying, jebret. Oh kembali Tommy kuasai bola. Satu kerjasama, kita nantikan. Berbahaya jebret. Wow. Sepak pojok kali ini salib sudah lakukan. Oh, pada sore hari ini yang dibawa langsung Bos Eli, manajer kubu kesebelasan Portuda saudara. Kita nantikan kali ini Dini Ulu Jami kali ini membuat ancaman dari sektor kanan. Arahkan sudah menjadi Abau, harus masuk kami kira secara penonton menggantikan salib. Kita saksikan sebuah sentuhan bola pertama Dini Mulyadi Abau digagalkan Idan. Kita saksikan segera gawang, satu kerjasama umpan bola yang muncul tanah berikan kembali rekannya Yuda. Nedi Ramdan Rehan Abau mencoba saudara penonton, mampu Abau meraih bola, masih Abau bekerja sama rekannya, kembalikan lagi Abau saudara. Sebuah umpan Nedi Ramdan, kerja sama Rehan, melihat luk Rehan, ambil Abau saudara, kembalikan. Tommy masih mampu mengagalkan semua tekanan yang dilakukan Portuda Ulu Jami dari kaki Budi Menying, melebar ke sektor kiri, mencoba Ulu Jami, nampaknya semua tekanan coba dilakukan. Demi saudara penonton, demi mencoba satu tendangan. Jenderal lapangan kerjasama Ipul gagal. Datang Idan, masih Idan saudara, masuk ke kotak penalti. Wow satu patarik Menying. Wow saudara dari Yuda yang dicari rekannya, masih mampu digagalkan Nedi Ramdan bekerja sama Deddy Mulyadi Abau. Masih Abau melepaskan umpan dari sektor. Ada Rehan saudara, sebuah kontrol yang cukup baik Rehan, menari-nari Rehan, masih Rehan jebret. Wow. Letakan bola sudah dilakukan, kita nantikan datang Nedi Ramdan masih sebuah umpan Doni Kali Bos, kembalikan Nedi Ramdan, crossing Ramdan namun lemah, masih mampu gagalkan Idan satu kerjasama. Ulu Jami mengancam saudara penonton, Deni Budi Menying Idan namun gagal, dicuri Ipul, satu serangan balik Ipul. Wow saudara penonton yang dicari
dari Rio Ramandika, saudara. Satu serangan balik, Ulu Jami Yuda. Yuda, satu umpan, kita saksikan, bebas. Wow, saudara. Oh, lagi-lagi Budi Menying. Budi Menying, Idan. Idan, Abut. Abut, Idan. Pasukannya bos, Ajaung, Benda Baru Pamulang, melawan Kayon United dari Muya. Satu ancam. Jeffrey mau menjanjikan top skor yang dikira dengan total hadiah 1,5 juta rupiah. Ya, mitra sepak bola, akhirnya peluit panjang.